Inilah suasana Jatim Park yang hadir di Gajah Mada Plaza dengan tema Sweet Memory Selfie. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadila Nezakia. Hari ini saya berada di Sweet Memory Selfie, yaitu cabang dari Jatim Park, di mana sekarang diadakan di Gajah Mada Plaza. Moto keseruannya, yuk ikutin saya. Terdapat lebih dari 20 spot foto Instagramable yang berada di Sweet Memory Selfie ini. Dengan harga tiket masuk hanya Rp30.000 saja, kamu dapat mengekspresikan gaya foto kamu dengan bebas. Jatim Park mengangkat tema Sweet Memory Selfie ini dikarenakan anak muda zaman sekarang gemar sekali mengambil foto di outdoor. Nah, untuk itu Jatim Park membuat konsep foto di dalam ruangan atau indoor menjadi lebih menarik dengan membuat beragam tema spot foto yang ada di ruangan dengan pendukung pencahayaan yang estetik. Salah satu spot fotonya yaitu bertemakan mengenai wali kota Malang dari masa ke masa. Dan bagi para pecinta bola, di sini juga menyediakan spot foto yang menjadi kebanggaan arek-arek Malang, yaitu Arema FC. Spot foto yang paling digemari pengunjung yaitu gerbong kereta berwarnakan pink ini, karena konsepnya yang sangat estetik. Dan juga spot foto yang paling menarik yaitu spot foto dengan tema snack-snack yang berukuran raksasa. Di sini juga menyediakan kamera 360 yang bisa kamu dapat gunakan secara gratis. Sweet Memory Selfie ini tuh apa sih, Kak? Sweet Memory Selfie ini sebenarnya tempat-tempat spot foto ya. Kebanyakan anak-anak muda kan suka selfie-selfie tuh. Ya, jadi kebanyakan kan di outdoor ya, di alam. Nah, kebetulan di sini kita di indoor. Tempatnya juga asik banget, yang suka foto-foto. Ini udah didirikan sejak kapan sih, Kak? Kita berdiri mau puasa ke lebaran itu ya, sekitar tanggal 19 April 2023. Nah, itu tadi laporan saya langsung dari Sweet Memory Selfie. Saya Fadila Nelizakia, pamit undur diri. Selamat siang.